Warna mobil milik Purnawirawan AKBP Eko Setiabudi Wahono berubah saat rekonstruksi kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI dilakukan pada Kamis 2 Februari. Atas hal ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mempertanyakan alasan perubahan warna mobil tersebut. Ia pun tak bisa menganggap sepele perubahan warna itu karena dicurigai menjadi bagian dari code of silence, di mana kecenderungan polisi menutupi kesalahan rekan sejawat. Diketahui berdasarkan CCTV di lokasi kejadian, mobil Pajero yang dikendarai AKBP Eko berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi ulang berubah menjadi warna putih. Reza Indragiri bahkan mempertanyakan apakah perubahan cat itu dilakukan agar jejak tabrakan lenyap. Ia menyebut publik bisa mengendus bahwa dalam kasus ini terjadi kode senyap alias code of silence, di mana hal itu ditandai dengan adanya kecenderungan personil polisi menutupi kesalahan sejawat mereka. Meski begitu, Reza menyebut kecurigaan hal itu bisa saja keliru. Lebih lanjut, Reza menyebut dugaan kode senyap itu terlihat sedari awal sampai harus ada penetapan status tersangka terhadap Hasya. Tetapi ia ingat komitmen yang diberikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut kasus ini eksplisit pada problem solving dan restoratif justice. Yang artinya menurut Reza dalam kasus laka lantas masuk akal jika polisi tidak buru-buru menentukan tersangka dalam kasus ini. Lebih lanjut, Reza mengatakan bahwa menjadikan tersangka orang yang sudah meninggal dalam kasus ini adalah pilihan yang kurang bijak. Ia menegaskan lebih baik status tersangka pada Hasya dibatalkan, kemudian diupayakan restoratif justice antara keluarga korban dan penabrak. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!